kalau kalian lihat sekarang Ricis lagi sebuah lorong. Ini bukan sembarang lorong, ini bisa jadi lorong waktu. Sekarang Ricis lagi di sebuah apartemen. Apartemen siapa sih? Ricis, ada juga. Susi ngapak. A few moments later. Iya Ricis, iya dia Ricis. Kenal gak? Ricis yang subscribe-nya mau 6 juta. Hari ini Ricis bawa Ricis bawa peralatan. Pas banget. Kak Susi ngapak lagi makan, Ricis bawa makanan. Buat Inyong. Iya buat Kak Inyong. Susi, Susi. Oh, tadi buat Inyong kata Inyong, Kak Inyong. Inyong itu saya. Oh, aku prepare. Boleh kan saya masuk? Iya boleh. Ya udah. Ya, beneran? Keluar. Teman-teman mau ikut masuk? Mau? Subscribe dulu kalau mau ikut masuk. Aku tungguin subscribe kalian. Kak, gimana masaknya kak? Bagaimana mau masak? Orang bisa masak orang yang baik yang masak. Yang gak yakin dia bisa masak ya? Jangan-jangan yang diracun ya? Ya enggak lah, emang kayak yang racun. Dasar kau kayak yang racun. Baru kenal. Ya saya mau masak. Ibu-ibu duduk aja, saya mau masak. Orang yakin nyong ya? Airnya mana airnya? Kan di sini di vlog kali ini aku mau masak. Kan aku jarang-jarang masak. Pasti Ricis tuh kepo. Iki airnya. Airnya ditaro yang kene. Iki dihidupin. Iki deh. Tayeng apa ora? Ora. Ora tayeng, Dek. Kue. Jadi kita ke apartemennya Kak Susi cuma untuk masak doang, nanti Kak Susi harus nyicipin masakan Ricis. Kak Susi sini dong ngajarin Ricis masak, ini cara bukanya gimana nih? Ada ya dituang baik kok, kayak gini. Curu. Biasanya juga pakai air hujan masaknya. Ini air zam-zam. Woi amin. Ah, jam-jam, udah nih, benar. Iya, tapi tunggu panas dulu kan. Mau lebih panas, kata-katain. Jelek lu, panas dia. Sambil nunggu kita mau tantang Kak Susi buat Ricis. Nyanyi. Bojo satu saja. Jangan. Ayo lagi. 1, 2, 3. Bojo entar. Kakak pegang yang di depan sebelum. Sini. Berani loh dia. Ibu, jadi harus begitu banget ya. Ntar dimakan ya. Yuk, takutnya bisa ngomong apa. Kita akan masak mie yang paling pedas sedunia. Bisa gak Kak Susi ngapak Kak Inyong makan mie pedas? Kayak gitu doang. Kayak gitu ya. Cil. Oke. Lihat aja nanti. Jauh-jauh. Kak, piringnya mana piringnya? Jauh-jauh ke sini. Masaknya mie. Teman-teman, masak katanya jauh-jauh cuma masak mie. Jadi aku harus masak apa dong? Oh gini, kalian kasih ide komen di bawah enaknya Ricis masak apa. Karena aku jago masak, Kak. Masak jangan godong gandul. Apaan tuh? Apaan tuh? Jangan godong gandul naik Republik Ngapok mesti ngerti. Apaan tuh? Tau. Ini, pepaya. Ya, nah tuh kameramen aku malah tahu, aku nggak tahu. Kalau ngarang apa ngarang kepenak. Koris ngertinya sarang ya. Langnya sang nani seksi. Bumi langnya seni. Coba kakak ceritanya jadi ibu-ibu yang galak marahin anaknya tapi pakai bahasa apa? Mama, aku mau masak dong ma. Ih, apa yang masak sih? Sembarangan nih cilikan masak-masak. Kepriwe sih? Lah muka wartawannya kena geni? Priwe? Macem-macem baik. Ini yang baik sih masak. Gue bocah cilik garing minum susu. Sing kepenak turu dolanan boneka. Ah jangil. Wes benar gue. Engko tenggorena mendoan tempe sing kriyik-kriyik. Heh. Bisa sabian. Pak Kepri, boleh serupin. Ya enggak muat. Oh, aku tahu caranya gimana biar muat. Gimana coba? Eh gimana sih cara masaknya?
Inya udah selesai, kasusnya lagi di kamar. Sekarang aku mau bagiin dua. Jangan harap masakan aku bisa enak. Eh bentar, salah, saya salah langkah. Ternyata yang pertama harus buka dulu bumbunya. Ini nih, penyebab dia pedes tuh yang ini nih. Ini mie pertama buat Kak Inyong. Anggap dulu gitu ya. Halo. Nah. Udah, sebentar. Sendok ada. Sendok. Set. Ini kan, lihat-lihat sini. Ini kan punya Kak Inyong yang ini. Kita saatnya ngeprank Kak Inyong. Ini adalah prank Kak Inyong masak mie. Eh salah, prank Kak Inyong makan mie super asin. Mana mak? Makan tuh mie asin emang enak. Udah pedes asin. Enak. Selamat makan. Minyak udah jadi buatan Ricin. Pasti Kak Inyong suka. Kayak gitu? Iya, enak. Kecil. Karena minyak udah jadi, kita mau challenge makan mie samyang. Mie apa? Samyang. Samyang. Iya, samyang. Kasusnya enggak tahu. Sayang. Tadi pas Ricin WhatsApp, kasusnya tuh enggak tahu samyang tuh apa gitu. Emang beneran enggak tahu? Kurang ngerti, Nyong. Ya, kirain masak ayam. Kita challenge ya. Ini balapan. Ya, balapan. Balapan liar. Balapan liar. Ya. Ini bawa motor. Oh iya. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Mbak Kayu. Kenapa? Samyang kayak ini, rasanya kayak iya. Rasanya pada sama rasanya. Samyang kayak iya. Punya Ricis enak. Gimana tuh kenapa? Pedes kak. Kok mau kepedesan sih? Enak. Sama enak sih samyang. Kayak upil. Kok kayak upil sih? Kok gak kayak itu saya upil? Samyang rasanya asin ya? Kok asin? Enggak kok enak kok. Ini aku cicipnya. Coba. Enggak? Coba mani ulangi. Enak ya? Oh, pedesnya ada yang ini cip yang itu. Sama. Cicipin enggak? Challenge samyang. Siapa yang menang, pokoknya yang kalah dapat hukuman. Hukuman dari netizen. Kalian yang menentukan siapa yang menang, sah. Cakep nih. Dia bisa nih kayaknya. Lapar, Bu. Lapar apa doyan? Lapar. Iya. Jangan muter saya. Kayaknya kasus ini bahagia banget nih. Makan mie masakan Ricis nih. Ngeliat tangannya kamera. Tuh. Benar. Rahasia kasus si makan mie pakai garam. Tenang ya, kasusnya kalau bahagia memang begitu mukanya. Besok aku main kesini lagi ya. Kasusnya kelihatannya bahagia banget. Udah, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Saya minum dulu, makeup abisin kalau apa? Abisin. Jangan lupa subscribe ya, subscribe aku, follow Instagram kak ngapa. Sekarang. Dah. Di sana, ini. Nah, keluar. Udah. Yuk, bener lah. Dah. Ternyata.